Syedaralun, kecelakaan maut antara truk dan sepeda terjadi di jalan BSD Grand Boulevard dekat lapangan aeromodeling BSD City Pagedangan Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis 6 Oktober 2022 pagi. Tragisnya kecelakaan itu menewaskan bos perusahaan retail Indomaret, tepatnya Direktur IT Howard Timotius Pala berusia 60 tahun. Kecelakaan itu bermula saat korban sedang bersepeda bersama istrinya. Namun siapa sangka momen tersebut menjadi terakhir kalinya petinggi Indomaret itu menghabiskan waktu bersama sang istri tercinta dan meninggalkan dunia. Kanit Lakalantas Polres Tangerang Selatan Ibtu Nanda Setia mengatakan, insiden terjadi saat Howard sedang bersepeda bersama istrinya di jalan BSD Grand Boulevard. Musibah datang ketika barang milik Howard terjatuh. Dia dan istrinya pun mencoba menepi ke pinggir jalan. Namun setelah sang istri menepi, hal langsung berputar balik untuk mencari barang yang terjatuh. Ibtu Nanda melanjutkan, mungkin Ha sambil melihat atau nunduk ke jalan mencari barangnya, tidak melihat arus lalu lintas yang datang. Nanda juga menduga sopir truk berinisial AN tidak menyadari keberadaan Howard saat melintas di jalan tersebut sehingga truk menabrak korban. Akibatnya, kedua kendaraan rusak dan Howard mengalami cedera kepala dan pangkal paha. Direktur retail tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit Pagedangan, namun nyawanya tidak tertolong. Nanda mengungkapkan, sopir truk inisial AN diduga kurang konsentrasi dalam mengemudi.